Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tim kita MTKP Channel. Ini ada sesuatu ya. Ini mencari sesuatu dari versi gaibnya tentang sebuah penyakit, bisa jadi penyakit gitu, bisa disebut penyakit. Kalau di medis sih normal lah, tapi kita cari versi dengan versi non medisnya, bisa dikatakan dengan versi gaibnya MTKP. Dan jangan lupa, saya mohon doanya untuk Kang Ustadz Yasin, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dan segalanya. Dan juga pada Padepokan Kuningan, semoga yang di sana sehat selalu. Nanti kita cari tahu sebenarnya apa di balik semua ini. Ntar kasih tahu deh di ini. Mari. Satu plus satu sudah masuknya. Apa ini? Seperti sosok jawara ini. Assalamualaikum. Apa cok? Oh, dengan siapa saya berbicara? Anda dari mana? Kalau boleh saya tahu. Dari mana? Dari yang dituju itu? Ya. Anda udah lama? Ya. Bisa diajak ngobrol Ki, mencari ini buat pengalaman kita, buat pembelajaran kita. Sebenarnya ada apa dengan semua ini? Bisa Anda merasuk dia. Merasuk. Ya. Agar apa Anda merasuk? Kok bisa ya? Pikirannya sedang sadar. Berarti Aki membuat pikiran orang tersebut setengah sadar. Tidak. Apa gimana? Dia setengah sadar pikirannya. Maksudnya setengah sadar gimana ya? Ada yang tahu pikiran setengah sadar? Lalu saya masih. Terus Anda itu dari mana? Kok bisa masuk atau bisa dikatakan mengendalikan anak tersebut? Awal mulanya? Awal mulanya gimana sih? Sampai seperti ini. Ya. Kenapa? Bisa Anda cerita? Ya. Mangga ceritakan. Awalnya gimana? Pikirannya kurang sadar, lalu saya memasukinya. Terus? Saya mengendalikannya sewaktu-waktu. Dengan cara apa mengendalikan Anda itu seperti itu? Masuk di tubuhnya. Memasuki dalam tubuhnya orang tersebut? Ya.
tujuannya. Tujuannya? Saya angin. Ingin masuk ke tubuhnya saja. Ingin masuk. Karena pikirannya terganggu. Malu seperti saya, gampang masuk. Terganggu maksudnya gimana terganggu itu? Pikiran orang tersebut terganggu. Ya. Terganggu gimana maksudnya? Tidak utuh. Dengan tidak utuh. Tidak seperti kalian. Pikirannya utuh. Tidak seperti kita yang ya. Pikirannya utuh. Saya agak bingung. Yang dimaksud pikiran utuh itu yang seperti apa? Jadi Anda mudah, berarti ini siapa? Ini teman Anda? Makhluk seperti saya. Berarti teman tubuhnya. Teman Anda? Kan. Bukan. Ya. Ini dari mana ini? Dari rumah. Dari rumahnya? Ya. Berarti ikut campur juga dia? Ya. Ikut campurnya bagaimana? Pikirannya sama ya. Anda ini dari mana? Benar dari sana ya. Tugasmu apa? Mengganggu ya. Mengganggu secara gimana? Secara batinnya ya. Emang kenapa dengan batinnya? Supaya apa? Hancur gimana maksudnya tuh keluarganya. Ya. Emang Anda ya, Anda maksudnya kok bisa ingin orang tersebut hancur itu? Kenapa? Dia tidak suka sama dia. Hah? Karena dia tidak suka sama dia. Karena ada yang tidak suka sama dia. Ya. Kenapa? Perkataannya yang seenaknya saja. Perkataannya seenaknya saja. Perkataannya siapa yang seenak saja? Perkataan orang tuanya atau kedua orang tuanya. Jadi ada yang nyuruh mungkin begitu. Ya. Ya. Iya, iya, iya. Membuat anak tersebut seperti itu. Ya. Seperti itu maksudnya ya. Anda mengerti nggak seperti itu seperti gimana coba yang saya katakan? Seperti dia. Seperti pikirannya orang yang terganggu. Habis hartanya. Kok bisa ya? Ada yang tidak bisa bagi bapak kami. Terus sampai kapan? Sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya. Ini dari mana yang ini? Tugasnya apa dia? Anda tahu nggak? Nggak. Soalnya anak ini tuh seperti apa ya? Ada yang beda lah, ada yang ganjil anak-anak, anak orang tersebut. Makanya untuk ini penasaran ya, cari jawabannya di sini. Mungkin dia ingin memasukkan yang besar, ingin memasukkan temannya, dia nggak mau, nggak ini, nggak sebanding sama tubuhnya. Ya mungkin bisa ya agak kelainan ya orangnya, tapi ya sehat, orangnya itu sehat. Ternyata ya mungkin penyebabnya ya ini. Maaf, Aki ya, Aki masih dengan yang tadi. Ya. Saya mau tanya, kok kenapa seperti orang tersebut berbicara sampai menyebutkan Prabu Siliwangi lah, Ki inilah, bahkan orang yang sudah meninggal pun mereka orang tersebut diucap. Karena pikirannya tidak utuh. Pikirannya tidak utuh. Ya, makhluk seperti kami. Senang memasukinya. Tapi ketika
orang tersebut mengatakan saya bahwa ini adalah saya, orang ini adalah saya, berarti itu Anda? Bukan, makhluk yang lain. Itu bukan? Kan. Tapi banyak? Ya. Oh, itu. Kadang-kadang seperti gerakan-gerakan. Ya, saya. Berarti Anda yang gerak-gerakan itu? Ya, silap. Kenapa Anda menggerak-gerakan tersebut? Karena saya jawab. Emang asal Anda dari mana? Oh. Jauh. Kok ya. Bisa nyampe ke orang tersebut? Tidak dulu pikirannya tidak seutuhnya. Tapi kan gini, Anda masuk ke tempat mengganggu orang tersebut kan pasti ada maksud kan dan tujuan kan? Ya. Tidak. Ya. Terus kenapa Anda berinteraksi seperti itu seakan-akan seperti orang apa ya, OJGD atau gimana? Ya kurang wajar lah, ini kayak orang kurang wajar, gerak-gerak nggak, lompat-lompat ke sana kemari. Itu kan ulah Anda. Kenapa Anda melakukan seperti itu? Saya jawara. Tapi kan tidak semestinya ke orang, ke makhluk, ke tubuh orang tersebut. Terus ada waktu. Saya itu yang merasuk ke tubuhnya. Itu siapa? Makhluk lain. Makhluk lain. Ya. Berperan sebagai apa itu? Sama seperti saya. Yang mengendalikan tubuhnya. Yang mengendalikan tubuhnya dan pikirannya. Kira-kira bisa sembuh atau tidak orang tersebut? Orang tersebut? Bisa. Bisa? Ya. Bisa. Asal dia punya keinginan. Jadi asal orang tersebut punya keinginan sembuh, pasti sembuh. Ya. Begitu. Enggak ada khusus apa harus gimana? Ya. Tidak. Ya. Tapi Aki awal mulanya sebelum Aki ada? Ada. Siapa? Kakeknya. Ya. Jadi maksudnya kakeknya itu gimana? Yang selalu di sampingnya. Kakeknya kan kakeknya orang sudah tidak ada. Ya. Mana mungkin orang tidak ada bisa mendampingi orang hidup, ya kan? Ya. Itu siapa itu kakeknya? Jin. Oh, jin. Apa ya? Bukan kakeknya sebenarnya, kan kakeknya mau udah meninggal ya. Atau seorang orang yang sudah meninggal masa bisa menemani orang yang masih hidup mendampingi, itu kan nggak mungkin. Itu ya mungkin adalah makhluk jin yang menyerupai wujud kakeknya. Ya. Kesimpulannya begitu. Jadi menyerupai kakeknya. Ya. Terus bisa juga mengganggu merasuk ke tubuhnya. Ya. Dan mengaku-ngaku. Banyak makhluk yang seperti itu. Bisa ya? Ya, mengaku-ngaku ke orang lain. Iya. Padahal mah bukan ya? Ya. Teman-teman, padahal mah bukan, walaupun apa ya, bertemu orang ini yang masih hidup, padahal bukan orang yang masih hidup yang matinya itu, padahal mah jin yang menyerupai. Ada apa Anda dengan makhluk tersebut? Hah? Kenapa? Ada apa? Ngomong aja, saya nggak ngerti dengan bahasa isyarat. Kenapa? Saya tidak suka dengan makhluk mana? Di tempat ini. Yang ada di tempat ini? Ya. Ya, kita kan cuma ngobrol aja. Cuma ngobrol, tidak sebatas membuat kegaduhan ya. Cuma sebatas ngobrol. Apakah anak tersebut, orang tersebut, mempelajari sesuatu sebelum kejadian seperti ya, ini. Apa itu?
Amalan. Ya. Ada gurunya. Ya. Dapat amalan-amalan itu dari mana? Tahu. Jadi ini ya. Dulunya itu sempat belajar tentang masalah-masalah gaiban mungkin. Ya. Cuman enggak ada gurunya. Jadi ya enggak ada yang nuntun, enggak ada yang mengarahkan ya. Sehingga seperti kami senang masuk itu, Bu. Iya. Mengacaukan pikirannya. Ya. Supaya pikirannya kacau. Ya. Kalut ya. Ini wujudnya seperti apa yang di samping Anda? Binatang. Binatang apa? Bisa Anda jelaskan? Binatang seperti apa? Taring. Bertaring. Ya. Seperti harimau. Ya. Jenisnya. Ya, seperti harimau, taringnya panjang, berbulu. Dia juga sama mengganggu. Tugasnya apa dia? Senang merasuki pikiran. Pikirannya. Ya. Oh, berarti semua itu dari pikiran. Dari pikiran menimbulkan ya kegaduhan tersebut ya. Ya. Oleh ulah-ulah kalian. Ya. Sampai kapan Anda terus mengganggu nantinya? Sampai seterusnya. Seterusnya tuh gimana maksudnya? Kenapa? Sampai seterusnya itu gimana? Sampai seterusnya gimana? Sampai dia ingin sembuh. Walaupun berobat kemana-kemana, walaupun kalau dirinya sendiri tidak mau sembuh, nggak bakalan sembuh gitu. Ya, makhluk seperti kami akan datang dan terus. Jadi ya segala penyakit kan datangnya dari Allah ya, dan penyembuhannya juga kan ada caranya, ada melalui ikhtiar. Kalau dirinya sendiri, kenapa? Kalau dirinya sendiri nggak ada kemauan untuk sembuh, ya susah. Begitu kan Ki? Udah, nggak apa-apa. Kita cuma ngobrol gitu. Anda diundang sini hanya untuk mengobrol, tidak lebih. Jadi ngobrol secara baik-baik, yang di sini juga nggak bakalan gimana-gimana. Saya hanya sebatas ngobrol, hanya sebatas pengen tahu kenapa sih kok tingkah orang tersebut seperti itu, seperti ada yang tidak wajar. Jadi masalahnya ternyata Anda ikut campur. Ya. Ada berapa makhluk semuanya? Tidak terhitung. Ya. Yang paling lama? Kakeknya. Yang paling lama yang menyerupai kakeknya. Ya. Ada yang menyerupai kakeknya juga. Seharusnya emang dari mana itu kakeknya? Tidak tahu. Dia kenapa dia itu? Yang nggak ada yang nggak suka ya, orang ya, makhluk yang di sini ya, soalnya menurut medis itu sudah nggak ada penyakit dalam medis itu, tapi reaksinya itu masih tetap sama seperti orang nggak wajar gitu, nggak seperti orang kepada umumnya gitu. Dicek ke rumah sakit normal ya, mungkin inilah akibat ini. Kenapa kenapa ini Ki? Tidak kuat ya. Pulang aja enggak. Kenapa Anda? Kenapa? Assalamualaikum. Udah, Anda pulang aja ya.
Ya, saya bantu. Kalau lo sendiri. Kenapa? Kenapa mau bicara? Ya udah. Enggak, diam, diam. Kami enggak. Enggak ikut campur. Cuman kita ngobrol-ngobrol. Hanya sebatas ngobrol-ngobrol saja. Ya. Ya udah. Silakan Anda pergi ya. Kami tidak akan tidak pernah ikut campur. Saya sebatas ingin tahu saja. Ya. Kita sebatas ngobrol. Sebatas itu untuk pembelajaran kita semua yang ada di sini. Tidak lebih dari itu. Anda ngerti kan? Ya udah, Anda silakan pergi secara baik-baik. Datang pun kan baik-baik. Silakan Anda pergi. Saya mau ngobrol dulu sama Aki ini. Ya. Silakan. Apa perlu dibantu? Cepat lu. Ya, silakan pergi. Campur. Enggak. Binasakan kalian semua. Oh, binasakan hebat. Hebat main binasakan terus nih. Ya udah, silakan. Silakan. Keluar sendiri kan? Nah. Kenapa kok dia seperti kurang suka sama yang di sini? Ya. Kenapa? Kenapa? Enggak seperti Aki kayaknya. Ini wibawanya gede. Wibawanya tuh apa namanya? Berkarisma lah kayak menurut saya mah. Kok dia keluar? Iya. Ini lagi sedang dibantu sama teman-teman. Jadi karena intinya mah permasalahan orang tersebut awalnya dari berguru tanpa guru, belajar tanpa guru maksudnya. Begitu mah. Sehingga mudah bangsa-bangsa kalian mudah memasuki. Ya, mudah mempengaruhi. Kiranya. Anda punya agama? Tidak. Tidak. Ya. Belum punya agama. Asal Anda dari mana sih awalnya? Oh. Dari mana itu? Jauh dari sini. Kok bisa nyampe sini? Ya. Kok bisa nyampe sini? Di mana? Orangnya sering berpergian. Orangnya itu. Ya. Sehingga Anda mengikuti. Ya. Makhluk seperti kami senang ya. Ya. Orang seperti. Ya intinya mah teman-teman jangan pernah belajar hal-hal tentang hal-hal gaib tanpa ada pembimbing atau tanpa ada guru. Segala sesuatunya juga harus ada pembimbingnya. Jangan asal-asalan, nanti akibatnya ya seperti ini. Ya, pokoknya untuk pembelajaran kita aja, untuk pengalaman kita aja. Gitu ya. Oke. Aki dengan Aki siapa ini? Punya nama? Hah? Tidak perlu tahu. Kenapa enggak perlu tahu? Tidak suka. Nama saya. Kenapa? Anda tidak suka menyebut nama sendiri? Orang menyebut nama saya. Apa Anda juga yang pernah disebut-sebut oleh orang tersebut? Iya kan? Bukan. Ya. Kirain yang pernah disebut-sebut. Aki kayaknya baik ini, walaupun tidak punya agama. Iya kan? Oh, tidak. Ya. Tidak baik Aki ini ya. Ya. Yalah, kalau baik mah udah pergi dari orang tersebut, nggak bakalan menghasut ya. Ya udah gitu aja Aki, terima kasih atas informasinya. Ya. Ya. Silakan Aki keluar. Apa perlu gimana? Terima kasih Aki. Jadi pada intinya mah mungkin orang tersebut ya. Orang bantu air. Bantu air, Kang. Intinya mah orang tersebut tuh
apa ya? Bagul. Dari pembahasan yang saya tangkap tuh dari belajar, mungkin ingin belajar ilmu gaib atau ilmu apa, tapi tidak ada gurunya, sehingga membuat orang tersebut ya mudah untuk dimasuki ke makhluk-makhluk seperti itu. Sehingga kadang-kadang yang masuk ke otak, membuat kejiwaannya terganggu atau fisiknya terluka secara itu. Ya, untuk pembelajaran kita semua, untuk saya pribadi, kalau memang ingin belajar, ingin tahu tentang ilmu-ilmu dalam Islam atau ilmu apa, disarankan harus ada tuntunannya, harus ada gurunya gitu. Kalau ada gurunya jelas, ininya yang membimbingnya jelas, insya Allah jangan sampai ya hal yang tidak ingin terjadi bakal terjadi. Ini buat pembelajaran untuk saya dan kita semua. Ya mungkin itu aja yang bisa kita ambil dari tadi yang kita, semoga bisa bermanfaat. Salam semuanya, dukung kami terus MTKP Channel. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa nonton, ada program baru dari MTKP yaitu Ngopor, ngobrolin perkara horor. Bila tetap kuludaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.